asal mula asal usul Neptu pasaran dino mbano. Dino kan enten diwastani Ahad, Senin, Selasa lan Sabtu turute. Lah niki nopo asal usule kok diwastani dinten Ahad, dinten Senin niku kenging nopo? Enten pasarane wage, paing. Niku asal usule pripun kok diwastani wage, paing legi lan Sabtu turute. Wah, pitakenan saking dulur sinten iki. Mas mau tanya sejatinya urip niku piye ngoten, Mbah Terasi? Ya sejatine urip iki sampean iki rene iki anane rene iki iso kena diarani urip. Sejatine urip iki iso di mana-mana. Nggih. Wis jelas kok ya? Terus ada tambahan. Harus sing nekokne sejatine urip iki apa? Terus kudu duwe kepercayaan lek urip ki enek sing nguripi. Lah mbahno kan iso maparkan lek tentang urip antarane sing nguripi. Lek ditinggal sing nguripi ora sida teko kene. Sejatine urip kan itu. Sampai bisa berjalan harus percaya ada yang menghidupi. Sing diarani manunggaling kawula Gusti. Lek adoh tanpa ngengenan, cedek tanpa singgolan, itulah Gusti Allah. Nggih. Dipun lajengaken niki pertanyaan-pertanyaan terakhir iki. Tanya tentang ngaji rasa akan keluar Jawa apa enggak? Ya, jadi teman-teman enggak usah khawatir. Kita sudah ke Bali dan rencana nanti ke Kalimantan dan beberapa provinsi di luar Jawa lainnya ya. Jadi itu jawaban dari kita. Kemudian cara mendapatkan energi positif dari alam dan cara untuk mengeluarkannya, memanfaatkannya maksudnya. Pripun, Mbah? Iya, belajarnya kita harus bisa sing diarani wong Jawa manekung nutupi baban hawa songo 10 tinutup. Semadi le. Semadi. Iya, jawabannya dengan cara samadi. Dengan cara semadi bisa menambah. Iya, nanti yang bisa merasakan yang semadi itu tadi. Oh, nggih. Niku ibarat tapi nanti ini bisa tidak katanya gitu loh. Lembano ya kan? Bisa dibuktikan dengan sendiri-sendiri bisa membuktikan. Lah ini kan masih kata Mbah Saino kan gitu loh. Mas Hendra tanyakan Mbah No kalau yang dinamakan Ratu Adil itu kematian. Soalnya kata bapak saya gitu. Ngoten terus ya, Mbah. Pripun? Ratu Adil kematian. Nggih. Pripun? Bukan. Bukan. Ratu Adil itu cuma kata-kata samun. Dari fenomena alam. Kenyataannya seprono seprene urung iso mbuktekne Ratu Adil. Terus kayak Satrio Piningit, menika napa maksudnya Mbah? Niku, Mbah. Satrio Piningit itu siapapun yang sudah benar itu bisa dikatakan Satrio Piningit. Jadi seandainya ya kepemerintahan iki iso dadi Satrio Piningit sing mbok omongne Ratu Adil pasti muncul. Oh, nggih. Kaitannya Ratu Adil satrione kudu pingine Piningit dulu. Jadi pemimpin lahir dari rahim ibu yang kemudian memiliki sifat-sifat yang ya, seperti itu, sifat itu, benar kan? Gitu aja kan. Jadi prinsipnya bahwa Satrio Piningit itu berpuluh-puluh juta bisa menjadi Satrio Piningit. Dia siapapun. Tidak kok terus kita nunggu terus kan teko-teko ngoten nggih, Bang. Ya kira-kira mumet ndak sih. Nggih. Yen jenengan mireng kata-kata ngenteni Satrio Piningit zaman kapan? Kok urung terjadi? Terus. Nggih. Ya sih lek Mbah No ngomongin kan logika ya le. Jadi kepemerintahan itu kalau udah menjadi Satrio Piningit, Ratu Adile pasti itu. Niku Mbah. Bung Karno niku lah Satrio Piningit, Bang. Iya jelas. Tapi ya sekarang tidak dipingitkan lagi le. Karena apa? Kata-kata dulu kutitipkan bangsa dan negaraku. Jelas ya deklarasinya. Sekarang lain. Deklarasinya yang aku dengarkan ku serahkan bangsa isinya ajaran dan negaraku. Wis sing urung trimo kongkon tekok ngene Mbah No engko tak jelaske. Siapapun. Engko tak duduh nih.
Nggih, saking kula cekap mbah dipun lajengaken Mas Indra. Nggih, monggo. Monggo, Mas. Nggih, mbah kula lanjutaken, Mbah No. Monggo. Nabi Muhammad itu kan nabi yang terakhir, mbah. Ya. Dan membawa ajaran namanya agama Islam. Ya. Padahal sebelum Nabi Muhammad itu kan sudah ada nabi-nabi, mbah. Ya. Yang saya tanyakan, Mbah No, agama apa yang dibawa nabi-nabi tersebut sebelum Nabi Muhammad? Monggo, Mbah No. Saya kira aku tegi podo encer ya, jadi jawaban gue ya jawaban penak. Beripun bah. Wong sak dunia gue yang ngakoni butuh nabi. Nggih. Nabi siapa? Nabi Adam. Kenapa saya kira Nabi Muhammad sing nyinyir omongne harus dihormati butuh nabi nganti keluarga nabi. Jadi ini ngaji nih gue sih cetek banget leh gue. Lelah wis ngaji nih sundul langit. Kita harus mengakui ya sak lumai bumi kureping langit asal dari Nabi Adam ibu Hawa. Wis bantah dine. Ya bener sing kari dhewe. Tapi sebelum itu kan udah ada nabi yang pertama. Nabi Adam ibu Hawa. Secara tidak langsung pergantian Gusti Allah ibu bumi bapa akoso. Mulai Adam itu kata suwung wawono kok. Tapi dendok-dendok Nabi Adam lanang bawa wedok kan ngono ya. Nggih. Kene gak terima Mbah Noli. Nabi itu sebagai wadah, Adam suwung wawo itu ada. Oleh nenek wong Jawa kan diarani suwung sejatine ngono ya. Tanpa hambedani tan kena kena yang apa. Winginane kan wis tak omongke. Nggih, nggih, Pak. Ayo pertanyaan sing dia ingin nanya ya tak ulas titik-titik aye. Bah niki terkait kali Nabi Adam kali Hawa. Nah niki nuwun jenengan jelasaken permainan rohani yaitu Mahadewa antara Adam dan Hawa. Monggo mbak. Ya sekarang gini yang bisa dilihat secara umum gini. Ya bah itu sengaja maupun tidak kok tertayang di TV ada Mahadewa. Ya kan wis jelas Mahadewa Adam Hawa. Sing wis kena dipapane kena didelot. Oh berarti kuwi ora ana ya ora nek sing enekne, ora beranak, ora lanang, ora wadon kan gitu. Sampai belum ada lahir toh Adam Mahadewa. Nggih. Nganti belum ada bangunan jelas pertama kan ciptaan Sang Yang Tunggal alas sak isine, makane namanya negarane Kailas ya. Nah, kenapa penciptaannya itu kan awalannya kewan belum manusianya. Contoh Ganesha kancane kan tikus, ula, barang ngono kan. Itu pengetahuan terbatas dari situ, Mbah No. Enggak wajar lek nganti awal sampai akhir. Ini bagi orang yang percaya gitu aja kan. Niki wonten pertanyaan Mbah saking derek-derek. Bagaimana cara sukma kita pulang saat kita meditasi, Mbah? Bagaimana cara sukma kita pulang saat kita meditasi? Soalnya ini dia takutnya kalau saat meditasi sukmanya itu nggak bisa balik lagi gitu, Mbah. Lek teko kuwi tidak ada ceritanya ya Li. Oh, boleh okay. Belum ditentukan Sang Yang Tunggal. Nggih, okay, nggih, Mbah. Semedi iki sik gaweane menungso to? Nggih. Okay. Nah, bisa kembali. Lek gaweane sing kuwasa, lek niate balik ya balik terus. Okay. Karena apa? Manusia tidak bisa menentukan kembali dan tidaknya roh itu tadi. Nggih, nggih, nggih. Wis luwih jelas jane jawaban ngono bisa diterima. Betul. Semedi kan gayane menungso. Roh iki sing ngatur urung enek. Lelek mati tatanane Gusti Allah. Sekali keluar udah ndak kembali. Nggih, nggih. Mbah, tanah Jawa niku kan identik kalih Wali Songo, Mbah. Iya. Yeah.
Niki nek ditangkitaken Bano, siapakah wali dari Wali Songo yang asli orang Jawa? Wis pita. Nggih. Lho sanwe nek tunggale. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Kabeh kuwi mau duduk wong Jawa asline. Wong Cina wali-wali mau. Cina banget. Ya Cina iki lek di lek ora percaya di DNA kabeh. Mbah niki nyuwun dijelasaken Mbah No, asal mula asal usul Neptu pasaran dino Mbah No. Dino kan enten diwastani Ahad, Senin, Selasa lan Sabtu turute. Lah niki ngenapa asal usule kok diwastani dinten Ahad, dinten Senin niku kenging napa? Enten pasarane wage paing, niku asal usule pripun kok diwastani wage? Paing legi lan sampai turute Mbah No. Ya lek ngene ya Mbah No ya bisa memaparkan tapi lungguhe ya. Tapi lek asal usule enek sing bagian iso maparne Mbah No. Belum tak jelas lek masalah asal usule lek lungguhe jelas le. Nggih, pripun Mbah? Kan ya enek sing nang YouTube sing bisa memaparkan tentang asal usule ing dino. Lah Mbah No bukan bagian iki lek lungguhe wis jelas ya. Jumuah etan. Nggih. Semua kan hitungannya kabeh kan pitu siji manggen nangetan liane luru-luru lek dinone lek pasarane legi kan jumlahnya lima ya mubeng siji turane nang tengah kliwon lek lungguhe memahami lek asal usule Mbah No ndak sampai di situ le. Lah terus tentang bulan kan 12 ya dibagi 3-3 suro sapar mulut telu nganti kembali lagi. Lah terus tentang tahun 8 2 2 2 ya le. Lek taune wong Jawa Suryo Condro Kartiko Iwando Bantolo Dahono Samudro Maruto kuwi taune wong Jawa. Tapi saiki dikonfigurasi dengan Arab alif ihi j dal b wawu j mawal j makir. Kabeh wis diaku. Wis saiki. Nggih, nggih. Asline Suryo Condro Kartiko Iwando Bantolo Dahono Samudro Maruto. Wi taun iki 8. Manggane dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 wuku 30 taun 8 windu 4. Terus kiblate ya 4. Wi dadi didadekne sewindu. Tiap 8 tahun jenenge sewindu. Terus niku Mbah, ten gene pasaran dino kan kados minggu niku hitungane kan minggu 5. 5, paing kan 9. 9. Nah, kenging napa Mbah kok mboten enten hitungan pasaran dino niku nek setunggal napa kalih wonten kok mboten enten. Niku pripun Mbah? Penjelasane Mbah No. Lah ya kuwi lho. Dhisik iki Mbah buyut tapi kenyataane ya Le, diitung-itung ya pas. Makanya asal mula bukane iki teko ndi Mbah No urung melajari teko kuwi. Siap. Mbah No. Ya jenengan mubeng-mubeng ngene pini sepuh kene to sing merdekne tentang asal usule dino cethuk pisan. Nggih. Lek Mbah No kurang detail pemaparane, lek lungguhe jelas. Podho pisan.